Dinar Araga ngurangan musibah Gatot Balokarna, pemerintah Kabupaten Cianjur ngadegan relawan tangguh bencana atau waratana anu direkrut di 360 desa jenggelurahan di 32 kecamatan di sakuliah Kabupaten Cianjur. Kita tarik hati di rekonan sangkan musibah alam bakal lebih kasik di ungkulan tepi KBRS Roes. Pemerintah Kabupaten Cianjur ngistrinan 1.800 relawan tangguh tanggap bencana atau retana poe Salasa Beurang. Dinamprona retana direkrut ti sakumna desa jeung kelurahan sa Kabupaten Cianjur. Dina nasnasna relawan tangguh tanggap bencana teh diadegkeun pikeun ngurangan balukar tina musibah. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman nembrakeun Kabupaten Cianjur mangrupa wewengkon anu hambalan karawanan musibahna kawilang gede. Kukituna butuh jenglengan tim relawan kabencanaan dina jumlah anu cukup rea. Saestuna eta retana dipiharep bisa ngurangan balukar tina musibah. Eta 1.800 kerelawan tangguh tanggap bencana teh dipiharep prak-prakan ngengkulan musibah bisa leuwih gasik. Kebetulan hari anti korupsi sedunia. Kami pemerintah Kabupaten Cianjur mengadakan deklarasi di Kecamatan Sinangbarang. Sekaligus kita ada pengukuhan relawan tangguh bencana. Bahwa Cianjur ini daerah yang merupakan rawan terhadap bencana. Makanya saya di pemerintah Cianjur sekarang membuat relawan tangguh bencana yang tugasnya bukan hanya menangani bencana saja, tapi antisipasi bencana. Herman Suherman Gembohan, kasayagaan musibah teh kudu aya dina diri sakumna masyarakat, lain ukur pancen pamarentah. Kukituna butuh sinergitas di pepada elemen masyarakat, lebah prak-prakan ngengkulan musibah,